Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat aku harian TV yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salam bertahun salam. Terlalu kita sanjungkan kepada Juan kita anak besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarganya, sahabatnya dan juga untuk umatnya. Sobat aku warga Filipina terus saja berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Setelah kemarin kita melihat bagaimana puluhan orang yang masuk Islam di dalam penjara Filipina. Bahkan bukan hanya di dalam satu penjara. Bahkan di dalam beberapa penjara yang berada di negara Filipina. Sahabat dengan gua, kali ini kita akan melihat bagaimana satu keluarga besar Katolik yang memeluk dalam agama Islam di salah satu wilayah di Lucena, Filipina. Salah satu wilayah, salah satu kota terbesar di negara Filipina. Dan berikut ini adalah video ulasannya. Bikasin niyo po yung banal na salita sa pagbabalik loob kay Allah para maging isang ganap na tayong mananambala ng musulit yung mga is nila sa ngalan ni Allah ashadu anna ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasul Allah Sahabat gua, setiap hari orang Filipina berbondong-bondong masuk dalam agama Islam. Salah satu syiar terus dilakukan di negara Filipina oleh ribuan ustaz yang tersebar di berbagai wilayah di negara Filipina. Kita doakan semoga mereka setelah masuk ke dalam agama Islam, mereka juga diberikan pendidikan agama Islam agar mereka menjalankan syariat Islam. Dan juga kita doakan semoga Islam terus berkembang di negara Filipina dan menjadi agama mayoritas. Sahabat aku, itu saja informasi hari ini. Semoga bermanfaat dan juga menambahkan kita tentang dunia dan kehasan Islam. Jangan lupa untuk like, saya Safi Yudawaharian TV. Barakulahikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.